Si geng motor di Lampung Utara, Lampung kian meresahkan. Kawanan geng motor dengan menggunakan senjata tajam melakukan pawai keliling di jalan raya. Bertujuan untuk meneror masyarakat dan pengguna jalan. Ramai video yang diduga anggota geng motor membawa senjata tajam dan meneror warga di sepanjang jalan raya di pusat kota Bumi, Lampung Utara. Aksi ini pun menimbulkan keresahan di masyarakat. Pihak kepolisian Polres Lampung Utara pun memperketat patroli dan menggelar razia terhadap perkumpulan remaja. Polres Lampung Utara melaksanakan patroli di titik-titik rawan aksi kejahatan serta aksi tawuran. Dari tim TKP 308 Polres Lampung Utara melakukan patroli hunting untuk mencegah kriminalitas, terutama geng motor yang meresahkan masyarakat warga Lampung Utara. Ya, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Utara, terutama orang tuanya, agar anak-anak mereka supaya jangan keluar malam di atas jam 12 malam. Kegiatan patroli hunting serta razia terhadap para remaja yang nongkrong atau berkumpul adalah untuk mencegah serta mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Lampung Utara, Lampung, Ponidi Yusuf, jurnalis NTV, melaporkan.